ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 9 Jumadil Ula 1441 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang kita lakukan rutin setiap Sabtu pekan pertama setelah maghrib di Masjid Al-Faruq. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah pertemuan yang kelima pembacaan kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang keenam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita lanjut pada hadis yang ketujuh, bahwa penulis mengatakan, walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, idha walagal kalbu fil inai faghsiluhu sab'an wa'affiruhu thaminata bit turab. Imam Muslim meriwayatkan, seorang yang terkenal di dalam Bay'atul Ridwan, pembayaatan yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon Ridwan di daerah Hudaybiyah. Dan Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, seorang ahli fikih yang 10 jumlahnya, diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke negeri Irak di kota Basrah untuk mengajari manusia ilmu-ilmu Islam. Jadi Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani termasuk dari salah seorang dari 10 orang ahli fikih yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kota Basrah, negeri Irak, untuk mengajari manusia ilmu-ilmu Islam. Dan akhirnya beliau meninggal di sana pada tahun 57 Hijriah. Beliau meninggal di sana pada tahun 57 Hijriah. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya.
yaitu berkaitan dengan bagaimana tata cara membersihkan najis anjing atau najis air liur anjing. Menjilat. Syariba berarti dia meminum air tersebut. Adapun walaga cuma menjilat air-air tersebut. Ya. Jika ada anjing menjilat air dalam suatu wadah. Wadah di sini apa saja? Wadah di sini apa saja? Entah itu wadahnya gelas, mangkok, piring, ataupun ember, baskom, apa saja, yang penting wadah. Fi inai fil ina, maka cucilah wadah itu 7 kali. Fagsiluhu, cucilah. Di sini menunjukkan kepada perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka perintah mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Berarti hukumnya wajib mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Dan 7 kali. 7 kali di sini adalah jumlah bilangan yang ta'abbudi. Jumlah bilangan yang memang ditentukan dalam agama Islam. Bahwa 7 kali tidak boleh kurang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sab'an, 7 kali, maka kita wajib membasuhnya sebanyak 7 kali. Apakah kalau seandainya dibasuh menjadi 6 kali kemudian dia berkurang? Maka jawabannya adalah berarti belum suci dari najis air liur anjing. Kalau seandainya kurang dari 7 kali. Nah, bedanya dengan riwayat yang ke-6 adalah wa'affiruhu tsaminata biturab, dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. Campurilah yang ke-8 dengan tanah. Ini beda dengan hadis nomor 6. Hadis nomor 6, ulahunna biturab. Cucian yang pertama menggunakan tanah. Sedangkan hadis yang ke-7, dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diartikan campurilah, wa'affiruhu tsaminata biturab. Campurilah yang ke-8 dengan tanah. Sebenarnya affiruhu adalah adlikuhu bil afr wa huwa turab, pijat dengan tanah. Jadi bukan campuri dengan tanah, maksudnya misalkan gini ya, air kita basuh 7 kali kan, basuh 7 kali, kemudian air ini dicampuri dengan tanah lalu dibasuh, bukan. Tetapi basuhan yang ke-8, cucian yang ke-8 dicampur dengan tanah sambil diusap-usap. Cucian yang ke-8 dicampur dengan tanah sambil diusap-usap. Itu namanya affiruhu ats-tsaminata biturab. Campurilah yang ke-8 dengan tanah. Ahibati hafizakumullah taala. Hadis ini maknanya secara umum adalah bahwa syariat Islam berasal dari Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Maha mengetahui apa saja yang ada pada makhluk-makhluknya berupa bahaya, dan maha mengetahui apa saja yang ada pada makhluk-makhluknya yang bisa menolak bahaya tersebut. Seperti misalkan air liur anjing. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa air liur anjing mengandung bakteri-bakteri yang sangat berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui dengan apa
bakteri-bakteri tersebut bisa dihilangkan. Maka ahli kedokteran telah menetapkan bahwa di dalam air liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa hilang kecuali dengan campuran air dan tanah. Dan ini yang ditunjuki oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu makna hadis. Bahwasanya syariat Islam ini berasal dari Allah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka Allah mengetahui di dalam air liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang sangat ganas yang tidak bisa hilang kecuali dengan mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah dari faedah dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa air liur anjing najis. Dan demikian pula segala yang keluar dari badannya, berupa kencingnya, keringatnya, dan yang semisal dengannya. Air liur anjing najis. Demikian pula yang seluruh keluar dari badan anjing, baik itu kencingnya atau keringatnya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa najis air liur anjing adalah aghladun najasat, najis yang paling berat, najis yang paling berat, atau disebut kalau kita masih kecil sering belajar najis mughalladhah, najis yang berat. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah wajib membersihkan sesuatu yang terkena air liur anjing, baik itu dengan cara anjing yang meminumnya atau menjilatnya. Wajib membersihkan segala sesuatu yang terkena air liur anjing dengan 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dengan tanah. 7 kali basuhan, salah satunya adalah dengan tanah. Baik, kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan tentang bagaimana cara menggabungkan antara riwayat yang keenam dengan riwayat yang ketujuh. Yang keenam disebutkan ulahunna biturab. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan cucian yang pertama menggunakan tanah. Sedangkan riwayat yang ketujuh menyebutkan wa'affiruhu thaminata biturab. Maka cucilah wadah ini 7 kali dan campurilah ke-8 dengan tanah. Bagaimana cara menggabungkan dua riwayat ini? Maka ada yang mengatakan bahwa caranya adalah yang pertama bisa dipilih
mau yang pertama kali campuran air dengan tanah, kemudian setelahnya baru air seluruhnya, atau mau yang kedua adalah dengan cara air 7 kali baru yang ke-8 dengan tanah. Silahkan memilih. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu menguatkan salah satu dari riwayat yang ada. Menguatkan salah satu dari riwayat yang ada adalah dengan cara menguatkan pendapat yang pertama, yaitu membasuh yang pertama dengan air campuran tanah, lalu setelah itu 7 kali dengan air. Kenapa dikuatkan pendapat ini ataupun lafaz ini? Karena ini yang lebih kuat secara makna hadis, yaitu ulahun nabi turab, cucian yang pertama menggunakan tanah, dihilangkan dulu najisnya dengan campuran tanah dan air, baru setelah itu benar-benar dibersihkan 7 kali. Ala kullin, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mana yang didahulukan, riwayat yang mana yang didahulukan. Apakah riwayat yang pertama dengan campuran tanah atau riwayat yang kedua, yaitu yang ke-8, cucian yang ke-8 dengan campuran tanah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran yang lain dari hadis ini adalah hadis ini di dalamnya terdapat qiyasul aula. Qiyasul aula, qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Apa maksudnya? Jika wajib membersihkan air liur anjing karena dia adalah najis yang lebih, yang sangat berat, maka membersihkan dari najis kencingnya, kotorannya, itu lebih utama. Itu namanya qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Kalau air liur saja merupakan najis mughalladhah yang sangat berat dari anjing, apalagi air kencingnya, apalagi juga kotorannya, lebih lagi untuk dibersihkan. Maka seakan-akan di sini para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan kalau air liur anjingnya diberlakukan seperti itu, berarti kencingnya, tahinya lebih lagi diberlakukan seperti itu. Paham gak maksud saya? Ya. Nah, ini pelajaran yang ke-4. Pelajaran yang ke-5 dari hadis ini adalah hadis ini adalah dalil baku tentang wajibnya mensucikan air liur anjing dengan air campuran tanah. Maka tidak dikatakan suci kecuali dengan itu, kecuali jika tidak ada. Saya ulangi, hadis ini adalah dalil baku mensucikan air liur anjing dengan campuran air dan tanah. Maka tidak suci kecuali dengan itu, kecuali jika terpaksa.
dalam keadaan tidak ada airnya, atau dalam keadaan tidak ada tanahnya atau pasirnya. Jadi tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau diganti dengan yang lain, maka najisnya tidak terangkat. Kalau najisnya tidak terangkat, berarti masih dalam keadaan najis. Pakaiannya, anggota tubuhnya tidak bisa dipakai untuk sholat. Paham ini para ikhwah? Jadi harus dengan itu, karena dia dalil baku. Ingin menghilangkan najis air liur anjing harus dengan cara seperti itu. Tidak suci air liur tubuh kita atau pakaian kita yang terkena air liur anjing kecuali dengan cara membersihkannya seperti itu. Paham ini? Kecuali kalau dalam keadaan sangat terpaksa, seperti tidak ada air, tidak ada tanah, pasir, dan seterusnya. Berarti jenis apapun dari pembersih tidak akan sama dengan campuran air dan tanah. Seperti ada hand soap, sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan paling mahal, paling pembersih semua bakteri, hampir 99%, 99,999% tidak tersisa. Kayak iklan ya. Maka tetap tidak akan berlaku hal itu kalau tidak ada campuran air dan tanah. Nah, yang keenam, hadis ini menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam, yaitu terbukti oleh ahli kedokteran bahwa air liur anjing di dalamnya terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa hilang kecuali dengan membasuh dengan air campuran tanah. Ini berarti menambahkan keimanan kita tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang ke-8. Saya bacakan hadisnya. An Humrana maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu' ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Humran bekas budak Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat Uthman radhiyallahu anhu meminta air wudu. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus, membasuh keduanya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali dan mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lantas bersabda, seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama adalah perawi hadis ini, Humran bin Aban. Beliau nama lengkapnya adalah Humran bin Aban bin Khalid. Seorang tabi'i thiqah. Dan beliau termasuk tawanan dari kaum Tamer. Tawanan berarti menjadi budak. Lalu ketika jadi budak dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Lalu setelah itu beliau pindah ke Basrah, ke Irak. Dan meninggal pada tahun 75 Hijriah. Inilah Humran bin Aban, yaitu maula Utsman. Maula itu artinya adalah orang yang dimerdekakan Utsman dari perbudakan. Lalu setelah itu dia mengabdi menjadi pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena dimerdekakan dari budak itu seperti lahir kembali. Karena perbudakan itu adalah menjadikan manusia seperti harta. Dia tidak punya harta tapi dia diperjualbelikan. Nah, Humran bin Aban radhiyallahu anhu adalah maula Utsman. Kata-kata maula itu artinya apa? Orang yang dimerdekakan. Berarti maula Utsman berarti orang yang dimerdekakan oleh Utsman. Bilal maula Abi Bakar. Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti juga Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban itu sahabat Rasul. Budak dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan apa? Maula. Disebut dengan maula. Karena di sini disebutkan An Humran maula Utsman. Humran bekas budak. Terjemahannya bekas budak Utsman bin Affan. Sebenarnya bukan bekas budak Utsman, tetapi orang yang dimerdekakan oleh siapa? Utsman bin Affan. Itu namanya maula. Yang memerdekakannya siapa? Utsman. Ya. Seperti Bilal maula Abi Bakar. Jadi beliau sebenarnya terjemahannya kurang tepat, bekas budak Utsman, bukan. Jadi orang yang dimerdekakan oleh siapa? Utsman bin Affan. Humran, orang yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, pernah melihat Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Amawi Amirul Mu'minin. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin istilah pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq bergelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Yang bergelar pertama kali Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, karena tidak mungkin disebut Khalifah itu kan pengganti Rasulullah SAW. Itu khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq. Tidak disebut Khalifatu Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Pengganti-penggantinya Rasulullah SAW. Ya. Makanya disebut dengan Amirul Mukminin. Tsalitsu Khulafa'ur Rasyidin. Beliau adalah Khalifah yang ketiga, yang terbaik. Dan beliau masuk Islam pertama-tama. Dan yang mengajak beliau masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Utsman bin Affan itu min hasanati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan termasuk dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk orang yang berhijrah dua kali.
hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan dua putrinya, Ruqayyah yang pertama. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, maka dinikahkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bukan penyanyi ya, Ummu Kulthum ya, tetapi beliau adalah anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan seperti inilah beliau mendapatkan gelar Dzun-Nurain. Kalau Abu Bakar gelarnya As-Siddiq, Umar bin Khattab gelarnya Al-Faruq, sedangkan Utsman bin Affan Dzun-Nurain. Dzu itu artinya mempunyai, An-Nurain dua cahaya. Dzun-Nurain berarti seorang yang mempunyai dua cahaya, yaitu siapa? Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan mati syahid. Jadi ceritanya waktu itu beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman di atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud bergetar karena Gunung Uhud sangat mencintai orang-orang tersebut. Maka Gunung Uhud mengekspresikan cintanya dengan bergetar. Ya, bayangkan gunung saja bisa mengekspresikan cinta. Nah, semestinya suami lebih bisa mengekspresikan cintanya kepada istrinya. Dengan apalah, apalah. Dengan ciumankah, pelukankah, hadiahkah, ya, panggilan yang indahkah. Ini garing, suami kering. Garing itu bukan berarti garing bahasa Banjar, artinya ketus suami, ya, tidak ada sama sekali ekspresi. Sudah garing, sudah ketus, habis itu kada ketahuan nikah lagi ya pulang. Dan Nabi Muhammad SAW waktu itu kemudian bersabda kepada Uhud, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, diam engkau, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Dan terbukti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dua orang yang mati syahid. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Utsman bin Affan dibunuh oleh seorang para pemberontak. Dan Utsman bin Affan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan beliau termasuk orang yang membaiat di bawah pohon Ridwan, tetapi tidak langsung. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan posisi beliau. Ini ceritanya Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudaybiyah ke Mekah. Kemudian ada isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh radhiyallahu anhu di kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat atas kematian Utsman untuk berjihad dan benar-benar berjuang di atas jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kepada tangannya seperti ini. Hadza li Utsman. Ini adalah baiat untuk Utsman. Karena beliau sedang di kota Mekah. Dikabarkan sudah meninggal. Jadi intinya beliau berbaiat, meskipun yang membaiat diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin setelah terjadi musyawarah Ahlul Hilli wal Aqd, yaitu pada hari pertama bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dan beliau mati syahid setelah sholat asar hari Jumat, tanggal 18 Zulhijjah. Di Jumat meninggalnya. Kemudian dimakamkan malam Sabtu. Berarti malam itu juga. Tahun 35 Hijriah. Dan kuburan beliau di Baqi' al-Gharqad. Nah, azan dulu silakan. Kita lanjutkan. Humran, orang yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan rahimahullah, pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu.
Kalau dalam bahasa Arabnya da'a biwadu'in, meminta air wudu. Bedakan antara wadu dengan wudu. Wadu, wawunya pakai fathah. Wadu itu airnya. Kalau wudu itu perbuatannya. Paham ya? Wadu itu airnya. Wudu itu perbuatannya. Sama dengan tohur, itu alat-alat untuk bersucinya, baik itu air, baik itu tanah, debu, alat-alat untuk bersucinya, tohur. Kalau tuhur, itu perbuatan bersucinya, baik itu berwudu, mandi, tayamum, itu disebut dengan apa? Tuh, pakai dhammah, tuhur. Dibedakan. Kalau kita baca terjemahannya sama aja. Humran, orang yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan rahimahullah pernah melihat Utsman meminum air wudu. Ya, air wudu. Lalu kita lanjutkan. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya tiga kali. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menuangkan di sini adalah Utsman bin Affan sendiri. Yang menuangkan di sini adalah Utsman bin Affan sendiri. Nah, di sana membasuh keduanya tiga kali. Di sana ada riwayat bahwasanya menuangkannya caranya bagaimana gitu ya. Menuangkannya caranya bagaimana? Oleh Allah, menuangkannya caranya adalah yaitu tangan kanan, karena dalam riwayat afragha biyadihi al-yumna 'ala al-yusra thumma ghasalahuma. Jadi dia menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu membasuh. Ini kalau tidak ada air ledeng ataupun air keran, ya, pakai bejana. Maka caranya bejana tersebut tangan kanannya disiramkan ke tangan kiri. Kemudian dibasuh. Ya, keduanya caranya seperti itu. Paham ini para ikhwah? Itu maksud beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya tiga kali. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis juga berlaku saat seseorang bangun dari tidur. Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghbis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejananya sampai dia membasuhnya tiga kali. Nah, ini basuhan tiga kali. Dan kata-kata tiga kali ini, maka semestinya dilakukan tiga kali. Ya, tiga kali dibasuhnya. Beliau lantas mencelupkan tangan kanan ke dalam air tersebut. Sesudah dibasuh, dicelupkan tangan kanan. Kemudian berkumur-kumur. Kata-kata kemudian berkumur-kumur menunjukkan kepada tertib, urutan. Jadi membasuh kedua tangan dulu, baru kemudian berkumur-kumur. Jangan kumur-kumur dulu baru kedua tangan, jangan. Karena kata-kata kemudian menunjukkan kepada apa? Tertib. Kemudian berkumur-kumur. Apa makna berkumur-kumur? Para ulama menjelaskan ada ralma fi famihi. Memutar-mutarkan air di mulutnya.
memutar-mutarkan air di mulutnya. Itu pengertian berkumur-kumur. Ya. Di sana ada penjelasan yang lain. Dijelaskan oleh Ihkamul Ihkam oleh Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullah bahwa an yaj'alal ma'a fi fihi thumma yamujjuhu fa adkhalal majja fi haqiqatil madmadah. Artinya orang yang berkumur-kumur itu adalah dia memasukkan air ke mulutnya kemudian dia mengeluarkannya. Yamujjuhu menggerakkannya baru setelah itu dia mengeluarkan. Kalau seandainya ada orang berkumur-kumur dengan cara memasukkan air lalu setelah itu dia telan. Ya, jadi misalnya gini. Seperti minum, ya minum. Apakah itu dinamakan berkumur-kumur? Maka tidak. Ya, haus penanya. Nah, itu bukan madmadah, bukan berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini yang disebut dengan istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak, yaitu menghirupkan air ke dalam hidung, ke tengah-tengah hidung. Kemudian istinthar, kemudian dia mengeluarkannya. Thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada semacam tiga hal sekaligus dilakukan. Berkumur-kumur hidung, kemudian dikeluarkan. Karena tidak pakai kemudian, tetapi pakai dan. Ya, coba lihat di situ. Beliau lantas kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini seperti itu. Masukkan air, kumur-kumur, masukkan ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Yang di mulut dan juga yang di hidung. Jadi ini sekaligus tiga sekaligus. Ambil air dengan tangan kanan, kemudian masukkan, ya, tiga sekaligus. Masukkan ke mulut untuk berkumur-kumur, masukkan ke hidung untuk istinsyak, kemudian mengeluarkannya. Tiga sekaligus dilakukan, ya. Baik. Beliau lalu membasuh wajahnya tiga kali. Membasuh wajahnya tiga kali. Wajah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal. Tapi batasannya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin min manabiti sya'ril ra'sil mu'tad, yaitu dari tumbuhnya rambut yang biasa ila ma nazala al-lihyah wa dzaqantulan, sampai secara ini horizontal ya. Vertikal ya. Nah, secara vertikal dari tumbuhnya rambut secara biasa, ini kebiasaannya manusia tumbuh seperti ini. Ada yang memang di sini tumbuhnya. Itu di luar kebiasaan. Kebiasaan di sini secara vertikal ke bawah ya, lurus ya, sampai ke jenggot dan ke dagu. Dagu atau jenggot. Secara horizontal dari telinga ke telinga, itulah batasan wajah. Beliau membasuh wajahnya tiga kali. Lalu mengusap kepalanya. Caranya yaitu membasahi kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya. Dan batasan kepala adalah dari tumbuhnya rambut, ya, min manabiti sya'ri min jawanibil wajh, dari tumbuhnya rambut dari sisi-sisi wajah ya, ila a'la raqabah, kepada bagian leher yang paling atas.
kepada bagian leher yang paling atas. Itu batasan kepala. Ya. Kepada bagian leher yang paling atas itu adalah batasan kepala. Lalu beliau membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali. Kata-kata membasuh kedua tangan sampai kedua sikunya 3 kali. Sampai di sini maksudnya adalah yaitu bersamaan kedua siku. Membasuh tangan bersamaan kedua siku. Jadi kedua siku termasuk dari bagian yang dibasuh. Dan mirfaq siku itu bisa dia disebut mirfaq atau marfiq, dua-duanya bisa. Mirfaq atau marfiq. Ya. Dan dia adalah pembeda, pembatas antara otot lengan dengan lengan. Ya, siku itu dalam bahasanya nifaq, pembeda antara otot lengan dengan lengan. Itulah namanya mirfaq. Dan di sini disebutkan membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Sampai di sini maksudnya kedua siku bersamaan juga dibasuh. Bukan berarti sampai berarti tidak basuh-basuhan. Enggak. Tetapi sampai di sini adalah masuk basuhan. Bahkan nanti ada hadis bahwasanya disebutkan di dalam kitab Ihkamul Ihkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulakin rahimahullah bahwa saya bacakan hadisnya ya. Ada kata-kata, jadi terjadi khilaf di antara ulama apakah ilal mirfaqain sampai kedua sikunya itu sikunya masuk atau tidak, itu yang jadi masalah. Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk. Yang kita kuatkan pendapatnya adalah masuk, karena sampai di sini maksudnya adalah bersamaan, membasuh kedua tangan bersamaan dengan siku. Bahkan ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW memutar di sikunya ya, untuk membasuhnya, memutar beliau di sikunya, berarti siku masuk bagian yang dibasuh. Naam. Lantas mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sudah saya sebutkan bagiannya tadi, dari mulai tumbuhnya rambut di samping-samping wajah ya. Jadi ini semua sampai ke leher paling atas. Leher paling atas. Itu namanya bagian dari kepala, mengusap kepalanya. Nanti terjadi khilaf tentang apakah boleh tiga rambut, kita akan bahas sekarang. Saya jelaskan dulu hadisnya ini. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Dan mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lihat di situ pakai wudu. Berarti wudu itu apa? Perbuatannya. Seperti wuduku ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa letterlek hadisnya, siapa yang sholat 2 rakaat, la yuhadithu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara di dalam 2 rakaat tersebut dalam dirinya. Itu secara letterlek bahasanya begitu. Terjemahannya semestinya seperti itu. Ya, dia tidak berbicara di dalam dirinya
saat mengerjakan dua rakaat tersebut. Kalau kita lihat terjemahannya, dia dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa maksudnya? Karena kan kita ingin dapat pahala setelah wudu, sholat dua rakaat. Kemudian siapa yang sholat dua rakaat, maka dia akan diampuni dosanya. Kita ingin dapat pahala itu. Tapi sholatnya yang la yuhadditsu fihi manafsahu, yang tidak berbicara dalam dirinya. Nah, apa maksud tidak berbicara dalam dirinya? Yang sudah diterjemahkan dalam buku kita, apa? Mengerjakan dengan penuh kekhusyuan. Coba kita baca perkataan para ulama tentang la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan la yufakkiru fi syai'in kharijin 'anish shalah. Tidak memikirkan apapun yang di luar dari sholat. Tapi ini sulit ini. Ada orang mencari kunci motor di dalam sholat dan dapat. Allahu Akbar. Pura-pura kededak. Nah, itu kededak juga mulainya mikir mana. Itu di dalam sholat. Sulit. La yufakir fi syai'in kharijin an salatih. Tidak memikirkan sesuatu yang di luar dari sholatnya. Itu Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, Syekh Al-Bassam, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud tidak memikirkan tidak berbicara di dalam dirinya sama sekali. Ada yang mengatakan bahwasanya yaitu la yufakir syai'an. Sebentar, saya carikan. Itu pendapat pertama tadi ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak memikirkan sama sekali bentar, sabar. Nah. Saya belum puas kalau seandainya saya tidak bacakan perkataannya. Lihat, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Fiya thalathu khisal, lau kuntu fi sa'iri ahwali akunu fihinna kuntu ana. Idza kuntu fi salati la uhaddithu nafsi bighairi ma ana fihi. Wa idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan la yaqau fi qalbi raibun annahu al-haq. Wa idza kuntu fi janazah lam uhaddith nafsi bighairi ma taqulu wa yuqalu laha." Artinya, kata Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, tiga perkara yang aku selalu ada di dalam keadaan, kalau seandainya tiga perkara ini selalu ada di dalam diriku, maka aku akan menjadi orang paling terbaik. Yaitu apabila aku sedang sholat, maka aku tidak berbicara di dalam diriku selain apa yang aku sedang berada di dalamnya. Nah, ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya
pendapat yang kedua, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Seseorang ketika salat tidak berbicara dalam dirinya sama sekali, dia hanya memahami apa yang dia baca saat salat. Tidak ada yang dia pahami kecuali yang dia baca saat salat. Itu maksud yang kedua. Ya. Dan ini berat. Berat. Jadi tetapi bagaimanapun kita harus berusaha. Berusaha setelah wudu dengan sempurna, kemudian sholat dua rakaat, berusaha penuh dengan kekhusyuan. Nah, taib, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar memerlukan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, keistimewaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena beliau sangat gigih untuk menyebarkan ilmu tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajarannya adalah seorang pengajar harus mencari cara agar mudah sampai ilmu kepada muridnya. Seorang pengajar harus mencari cara yang paling mudah agar sampai ilmu kepada muridnya. Baik dengan contoh, baik dengan menulis, baik dengan gerakan, dan semisalnya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, siapa yang mengerjakan ibadah kepada Allah dan dia maksudkan untuk mengajari manusia, tidak berkurang keikhlasannya. Utsman bin Affan kan beliau berwudu untuk mengajari manusia tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangi apa? Keikhlasan. Nah. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah, disyariatkan berwudu secara urutan. Urutan sesuai dengan urutan. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan yang didahulukan atau mendahulukan yang diakhirkan. Nah, seperti misalkan tidak diperbolehkan memasuh kaki dulu sebelum wajah, membasuh wajah dan seterusnya. Nah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memasukkan air ke hidung. Apa istilahnya? Istinsya. Ada yang mengatakan mendup sunnah. Dan inilah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Thawri rahimahullahu taala. Dia mendup. Ada yang mengatakan wajib. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang mana tidak sah wudu kecuali dengan istinsya. Wallahu alam. Pada ikhwan yang dirahmati, bahwa yang berpendapat hukumnya wajib lebih kuat dibandingkan yang berpendapat hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena perintah, ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian terjadi perbedaan pendapat lagi di antara para ulama tentang masalah para ulama bersepakat.
Lihat ya, ini perhatikan, jangan sampai salah. Catat baik-baik. Para ulama bersepakat wajibnya membasuh seluruh, saya ulangi, para ulama bersepakat wajibnya membasuh kepala, mengusap kepala maksud saya, saat berwudu. Wajib mengusap kepala saat berwudu. Saya ulangi, para ulama sepakat wajib mengusap kepala saat berwudu. Paham ini? Wajib mengusap kepala. Dan para ulama bersepakat dianjurkannya mengusap seluruh kepala. Apa bedanya dengan yang pertama? Saya ulangi, para ulama bersepakat wajibnya mengusap kepala saat berwudu. Yang kedua, para ulama bersepakat dianjurkannya mengusap seluruh kepala. Apa bedanya? Satu keseluruhan, yang satu mungkin sebagian. Yang satu pokoknya wajib mengusap kepala. Kalau tidak mengusap kepala maka tidak sah wudunya. Yang satu dianjurkan mengusap sebagian, seluruh kepala. Paham sini? Baik. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah sah mengusap sebagian kepala. Paham ya? Jadi yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, kemudian mereka mengusap sebagian tiga helai saja, itu sebenarnya masuk ke dalam ranah yang terjadi perbedaan pendapat. Kenapa tidak mengerjakan yang disepakati? Yang disepakati apa? Mengusap kepala. Yang disepakati apa? Dianjurkan mengusap seluruh kepala. Kenapa malah yang dikerjakan, digembar-gemborkan, malah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik. Sekarang mazhab Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh mengusap sebagian. Boleh mengusap sebagian saja. Artinya sah wudu seseorang kalau cuma mengusap sebagian. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berpendapat wajib mengusap seluruh kepala. Artinya, kalau sebagian kepala, menurut pendapat yang wajib seluruh kepala, berarti apa? Tidak sah. Hah? Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Jadi kita pahami dulu pendapat-pendapatnya. Pendapat yang poin pertama, para ulama bersepakat bahwa wajib di dalam berwudu mengusap kepala. Artinya kalau tidak mengusap tidak sah. Paham ini kesepakatan pertama? Kesepakatan kedua, para ulama bersepakat tentang dianjurkannya. Jadi kesepakatannya pada anjuran, dianjurkannya mengusap seluruh kepala. Paham ini? Seluruh kepala. Mereka bersepakat dianjurkan. Nah, mereka berbeda pendapat apabila mengusapnya sebagian. Hah? Mengusapnya sebagian. Mereka tidak bersepakat dalam hal ini. Ada yang mengatakan apa? Sah
wudhunya jika mengusap sebagian kepala. Ada yang mengatakan tidak sah wudhunya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, bahwa mengusap sebagian kepala tidak sah. Dan yang sah adalah mengusap seluruh kepala sebagaimana mazhabnya guru dan murid Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi. Beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya. Kita katakan tadi kan batasan kepala ini dengan kedua tangannya, fa aqbala bihima wa adbar. Maka beliau mengusapnya dari depan dengan kedua tangannya, kemudian dari belakang. Bada'a bi muqaddami ra'si. Beliau memulai dengan awal kepalanya. Ya. Permulaan kepalanya. Tsumma dhahaba bihi ma ila qafah. Kemudian membasuh mengusapnya kepada qafahnya. Qafah yaitu di atas dari leher. Ya. Yang disebut oleh orang Indonesia tengkuk mungkin. Thumma raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya, hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian kembali kepada tempat yang beliau memulai darinya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh kepala. Ustaz, dalilnya Imam Syafi'i apa? Dalilnya Imam Syafi'i mengatakan wamsahu biru'usikum, ayatnya begitu, dan usaplah biru'usikum. Ba di sini biru'usikum, dengan kepala kalian. Dengan di sini tidak menunjukkan kepada keseluruhan, akan tetapi sebagian boleh. Dan beliau juga berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Nabi Muhammad SAW berwudu, kemudian beliau mengusap nasiyahnya. Nasiyah itu ini, ya, awal rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengusap di atas surbannya. Nah, berarti kan sebagian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh ulama yang mewajibkan seluruh rambut kepala bahwasanya belum ada dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepalanya kecuali kalau saat beliau memakai sorban. Adapun beliau tidak memakai seluruh rambut kepalanya. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kiranya. Waktu ulun sudah habis ini 20.20. Ini 20.35. Berarti kada ada pertanyaan. Dari konteks hadis yang berisi perintah, bagaimana cara menentukan wajib atau sunnahnya suatu hukum? Maka umpati kajian ulun Sabtu subuh di Masjid Imam Syafi'i, kita baca kitab Al-Usul min Usul, yaitu belajar usul fikih. Tidak semua perintah menunjukkan kepada kewajiban. Caranya taunya yaitu dengan melihat dalil-dalil yang lain. Tetapi memang asal hukum perintah seluruhnya menunjukkan kepada kewajiban. Allahu a'lam. Jika tangan saya kecil saat berkumur dan istinsyak, bolehkah dengan dua tangan? Maka jawabannya boleh, tetapi dengan tangan kanan saja lebih utama. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Saya mau tanya tentang membasuh kaki dan benarkah menurut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cukup membasuh bagian atas saja, tidak perlu membasuh semua kaki? Maka jawabannya ini salah dalam memahami hadis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana dinu birra'i lakana asfala al-ka'bain aula bil mashi min a'laha." Kalau seandainya agama itu dengan logika, rasio, akal saja, bukan dengan dalil naqli, maka niscaya saat kita mengusap di atas khuf, mengusap di atas khuf, di atas sepatu, ya, itu mengusap di bawahnya lebih utama dibandingkan mengusap di atasnya. Kenapa? Karena yang bawah lebih kotor. Tapi agama bukan dengan akal semata, tapi dengan wahyu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berwudu dan keadaan kaki kita memakai kaos kaki, memakai sepatu khuf, maka yang diusap adalah di atasnya. Itu hadisnya Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan kalau membasuh kaki saat berwudu hanya bagian atas. Bukan itu maksudnya. Tetapi berwudu saat memakai kaos kaki dan sepatu khuf, maka mengusapnya di mana, di bawah atau di atas? Di atas di bagian atas khuf, bukan di bagian bawah kaki. Wallahu alam. Bagaimana cara mengusap kepala untuk yang berambut panjang, apakah tetap sampai leher belakang? Ini perempuan ya. Maka caranya perempuan adalah mengusap dari atas ya, kemudian ke belakang, kemudian tidak usah. Enggak usah ya, sampai tengkuk saja, kemudian diambil dia dari bawah. Kemudian lepaskan, terus jalankan seperti biasa. Caranya seperti itu. Apakah cicak termasuk najis besar atau berat? Karena saya senang sekali membunuh cicak. Terkadang sendal atau sapu saya gunakan untuk membunuhnya. Apakah sendal sapu tersebut harus saya cuci sebanyak 7 kali? Maka yang najis mughalladhah hanya air liur anjing. Cicak kedidah hadisnya. Ya, jadi tidak perlu, hanya membasuh. Sampai babi pun tidak ada. Air liur babi tidak seperti air liur anjing. Yang najis mughalladhah hanya air liur anjing. Termasuk di dalamnya kata Imam Nuzaimin, yang keluar dari anjing, yaitu seperti keringat, seperti kencing, dan juga kotorannya. Allahu'alam. Ini kira-kira bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.